Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Din Syamsuddin menilai aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil. Ini terkait pembubaran acara KAMI di Surabaya Senin lalu. Sebenarnya, Din Syamsuddin setuju aparat kepolisian membubarkan acara atas dasar menegakkan protokol kesehatan termasuk acara silaturahmi KAMI. Namun, menurutnya tindakan KAMI memunculkan sikap yang tidak adil karena polisi membiarkan demonstrasi yang dihadiri ratusan massa menolak silaturahmi KAMI di tempat dan waktu yang sama. Sementara polisi membubarkan acara KAMI yang menerapkan protokol kesehatan.